ketemu gua lagi dengan si pelaku Jajang. Di episode kali ini, loh kok sama ya nasi lemak beruang? Enggak deh, kali ini kita akan meriak ke sebelahnya. Bakmi 36. Jadi di sini selain nasi lemak beruang, kita juga bisa menikmati kuliner yang lain. Jadi sukanya apa? Kita lihat yuk. Ya. Bakmi 36. Lokasinya di sebelah nasi beruang. Numpang izin video ya, I. Numpang izin video. Oh, iya. Bakmi satu dong. Udah, satu dulu aja bakmi. Ini buka jam berapa sampai jam berapa, I? Enam sampai jam dua ya. Setiap hari. Ada libur nggak, I? Oh, kadang-kadang libur. Nggak tentu jadi liburnya ya. Bakso goreng juga ya. Bakso ini apa aja ini? Tadi ya. Pesanan saya sudah siap untuk kita santap. Saya memilih makan di mobil agar lebih nyaman. Ada bakso goreng dan bakmi campur. Paus dulu nak, paus. Saya juga order kopi susu gula aren dari nasi lemak beruang di sebelahnya ya. Salah deh kalau nyampe sini makan dengan temani minum kopi susu. Bakmi sama nasi tim favoritnya ya. Di sini toppingnya tersedia ayam jamur, babi kecap. Topping yang sederhana. Kita sudah siap santap bakminya, menggiurkan. Oh iya. Bakminya ini bikin sendiri kata si Enci. Tadi sudah kita racik sambal ya. Dagingnya campur, terus saya juga ada order bakso goreng. Bakso goreng babi. Makan baksonya dulu. Mantap. Enak.
masukin nih. Ini dari tahun berapa, I, jualan? 2003. 2003. Udah 18 tahun ya. Bakminya lembut ya, tapi bukan lembek. Kenyalnya juga pas. Bumbunya meresap. Enak. Model-model bakmi kecil. Sederhana tapi rasanya mantap. Racikan bumbunya sesuai. Perpaduan rasanya mas di lidah. Seperti bakmi zaman dulu kita kecil. Habis. Saatnya kita minum kopi susu dulu. Kopi susu gula aren. Ya, kita sudah sampai di ujung episode kali ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya menonton episode kali ini. Bakmi 36 di sebelah nasi lemak beruang. Jika Anda penasaran dengan asiknya nasi lemak beruang, Anda dapat melihat episode nasi lemak beruang di channel Pelaku Jajan. Jika Anda berkenan, mohon dukungannya dengan like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di episode mendatang.